Hai guys, selamat pagi. Baik lagi di Dia Channel. Jadi kali ini gue ada di Singapura. Sekarang jam 5.45 dan gue lagi ngantri imigrasi ya. Ini hari pertama kita di Singapura. Dan katanya keren banget itu belakang sama depannya. Kapal di belakang gue. Terminal sebelah sana. Udah si Adi kan. Jadi kita bareng ngantri ya. Nanti gue kasih tahu ngapain sih hari pertama di Singapura ya. Oke. Jaya lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. So guys, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, gue mau ajak kalian melihat keadaan gue atau aktivitas gue di Singapura. Ini adalah Singapura pertama. Nah, Singapura ini kita bakal ada di sini tuh selama 2 minggu guys. Selama 2 minggu, dan apa yang akan kita lakukan, kita istilahnya reparasi kapal, jadi memperbaiki kapal, namanya dry dock. Dan ini adalah hari pertama. So buat kalian yang baru datang ke channel, jangan lupa subscribe channelnya, bagikan ke yang lain. Oke guys, jadi tadi gue udah kasih lihat kalian ya. Tadi pagi kita itu kan make line ya, kita berbaris menuju imigrasi ya. Tadi kalian udah lihat sih seperti apa prosesnya di pagi hari. Nah sekarang gue tadi udah kerja pagi, dan sekarang kita sama teman-teman lagi nunggu berikutnya schedule-nya apa sih. Oke, so stay tune terus di Tia Channel ya. Oke guys, jadi ini gue bareng teman-teman gue nih. Kita rencananya mau loading ya. Loading. Itu baru rencana, Makan siang dulu, Kurang satu orang lagi guys. Oke, jadi ini makanan gue hari pertama guys ya. Hari pertama di loading, kita ada mie, ada ayam, ada buah-buahan juga, ada cheesecake. Ini teman-teman juga ada ambil es krim, ada ambil ada teh botol. Ternyata disediakan teh botol juga ya. VIP di Bali. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then
don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break through. Okay guys, balik lagi di Dia Channel. Jadi hari ini gue udah kasih lihat kalian ya seperti apa sih proses hari pertama di dry dock kita di Singapura. Jadi hari ini kita belum ngedok di Singapura, tapi tadi udah kasih lihat sesibuk apa sih kita, serunya gimana kita mempersiapkan untuk dry dock di hari pertama ini. Nah sekarang gue ada di mess room, ini ada si Gusti di sini. Kita lagi santai, ada Mukti juga di sebelah sana, dia bikin itu. Halo. Oke, jadi kita santai di sini. Ini sekarang jam berapa ya? Hampir jam 9. Dan kita santai karena kerjanya enggak seperti kerjaan biasa, di mana kita cuma apa, kita punya kerja tadi sekitar 9 sampai 10 jam lah ya. Dan besok gue mulai lagi jam 7 pagi. Dan tentunya besok gue bakal kasih lihat kalian lagi seperti apa sih suasana dry dock atau reparasi kapal di hari kedua. Kegiatan kita ngapain aja sih. Dan gue juga mau minta maaf buat kalian ya. Gue minta maaf karena untuk beberapa hari yang lalu, khususnya minggu kemarin, gue kadang terlambat gitu ya upload videonya, karena dikarenakan koneksi internet atau sinyal yang sulit ketika kita ada di kapal, ketika perjalanan ke Indonesia, Indonesia ke Singapura guys. So guys, sampai di sini mungkin video kita untuk dry dock di hari pertama ini. Gue mau ingetin lagi buat kalian yang belum ikutan di WTA Channel, buruan ikutan di WTA Channel periode 1, bukan 1 sih, tanggal 2 ya, 2 Januari sampai 31 Januari dengan total hadiah 1 juta rupiah. Pemenang pertama akan mendapatkan 500 ribu rupiah, pemenang kedua akan mendapatkan 300 ribu rupiah, dan pemenang ketiga akan mendapatkan 200 ribu rupiah. Jadi total hadiah adalah 1 juta rupiah tentunya. Dan pemenangnya kapan akan dimenangkan? Akan diumumkan pada tanggal 2 Februari 2023. Caranya gimana bang? Caranya kalian cek di kolom deskripsi video ini, ada link video untuk giveaway-nya. Buruan ikutan. Dan buat kalian yang baru datang di channel, selamat datang. Di channel ini kalian akan disajikan berbagai macam informasi, kemudian keseharian gua, tempat-tempat menarik, tempat-tempat kuliner juga, dan tentunya informasi-informasi atau edukasi yang bermanfaat buat kalian. Dan subscribe, jangan lupa ya, subscribe channelnya, bagikan ke yang lain. So thank you for watching guys, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Mudah-mudahan rezeki, panjang umur, dan kesehatan selalu menyertai kalian sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini guys. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan, dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time, bye-bye.